menyampaikan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang hadir. Tadi makan-makan, setelah Jumatan, beliau ingin mendengar banyak hal dan ingin menyampaikan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang hadir. Dan diskusi itu ya ketawa-ketawa, dengan ringan, bercanda-bercanda, sekali diskusi berat dan ringan semua didiskusikan. Brainstorming lah ya. Yang berat ya bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Berat dong ya kak itu. Yang ringan ya bagaimana menu apa namanya kuliner di Indonesia enak-enak, menunya banyak, ragamnya banyak. Nah, itulah kekayaan negeri kita yang bisa menjadi sebuah opportunity dan kesempatan berusaha bagi banyak masyarakat. Kira-kira begitu. Pak, soal pilkada Pak? Ada di mana? Tidak, sama sekali yang disebut. Pak Prabowo pertemuan kemarin. Semalam. Tapi tadi nggak dibahas. Tapi apa yang dibahas Pak dan pertemuan kemarin itu ada spill mungkin Pak dari? Enggak ada omongin. Spill dikit Pak. Soal yang pembelot itu gimana Pak juga dibahas dari di dalam Pak? Anggota partai pembelot itu. Beberapa mantan caleg yang tidak, tapi pure tadi bicara tentang negara, bangsa, dan masyarakat. Pak, tapi akhirnya rutin ini ya Pak, nanti mungkin dia rutin lagi akan ada pertemuan. Harapannya ini bisa menjadi sebuah pertemuan rutin pada Jumat yang bagi teman-teman yang berkesempatan bisa hadir. Setiap Jumat ya Pak? Ya harapannya, tapi nggak tahu nanti kan disesuaikan tentu saja dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau. Tapi tadi belum semua kok menjadi Pak. Apa PSI belum ada dari PSI? Tadi saya belum lihat. Yuk, kalem. Tahan. Kasin. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.